Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pengajiannya, saya minta tolong ditonton sampai selesai agar tidak gagal paham. Dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan saya doakan buat teman-teman semua diberi Allah kesehatan, dijauhkan dari malapetaka, dan diberi rezeki yang berkah dan melimpah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke, selamat menyaksikan pengajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang ketika berbuat buruk itu tidak peduli lagi ketika dilihat manusia. Wala-wala wong. Mergo niku ngrusak tatanan. Iki kula terangaken ya, rungokno tenan. Dados kula niku pun neliti beberapa kitab. Sak bijak-bijake ahli hukum, asal gak nabi, gak rasul, tetap bijak nabi. Senajan to cara zahir Nabi Rasul itu penuh dengan ketegangan. Bisa orang lagi penuh dengan ketegangan. Misalnya contoh gampang ya. Kue nak kepenak resiko, itu ya jauh ayo. Bojo sitok, kona'a. Kue sayem, kok misalnya tukaran di urusan lombok, urusan belanja kan ringan. Tapi kena bojomu papat itu tukarannya kan seru. No? Tapi cara hukum, mbok kowe iso nglakoni mbok ora hukum kok ora iso. Kowe kudu tetep yakin sing bojone papat mbek sing siji ku afdol papat. Piye-piye mau cara hukum nulung wong wedok sitok iku apik mestine nulung papat iku luwe. Nah, kecuali kenyataane nerlantar wong sitok elek apa menen nerlantarno wong papat. Ayo. Tapi kue kudu sadar, sesadar saja. Karena hanya dengan cara ini kita ngakui Rasulullah itu lebih baik ketimbang kita. Rasulullah itu garwani sombong. Nabi Sulaiman itu kabari bro. Sewu. Mungkin tahu tak kok berarti setahun bisa. Nabi Daud itu kabari satu. Sampro songong, aku tambah isi kok ngorong. Itu satu-satunya cara kita bisa tahu hikmahnya. Itu tadi, perempuan itu lemah. Saya ini nulung yang lemah itu baik. Kalau nulung satu baik, dua lebih baik. Pasti begitu. Nulung tok demenan arah dirabi. Solusinya, dirabi. Kalau kita nulung tok roda ini mesti efektif. Ini demenan, kalau angel teman ngerang. Oh, angel teman, itu full vulgar. Model ilmu nerugen, itu vulgar. Satu-satunya cara supaya tidak demenan. Dirabi. Itu cara, tapi ora usah lakoni. Wong kowe ora ngarah kuat. Tapi iki crito. Lah Rasul kabeh iku garwane bukan. Era Nabi Muhammad dikurangi songo untuk umate papat. Tapi umate papat itu dadake praktekke kiye-kiye Jawa Timur banyak bojone tetep apa, tapi sing ditau dirabi 20. Ku sing loro ku cadangan wae. Sing loro kan dipegat-pegat anggere bar di anak. Gak, jadi akhirnya rabi ini mau apa-apa tapi tahu ngerasa nolong. Tapi orang sandekan, kalau orang sandekan mas masalah dalam fakir. Nah, apapun tidak cocok kita, apapun beda kita, tetap kau ikut ngaku. Jajal tamen tu lok sejarah wali songo. Sunan Gunung ibene kali Joko, kali Joko ibene kan silang-silang mereka. Joko tinggir mandune iki mau silang kan silang-silang pape. Faham ya? Nah itu Rasul, saya ulang lagi itu Rasul. Jadi Rasul itu orang yang berani ngambil sikap resiko meskipun itu ahli hikmah gak wani, tapi nak Rasul itu wani. Tapi ahli hikmah gak wani, cara sinten Luqman Hakim gak duwe, nyali ini gak duwe, tapi Nabi Dawud wani. Berarti Rasul be wong saleh dhuwur dhewe, ora tingkatane tetep dhuwur Rasul. Itu tadi karena wani ngambil apa? Resiko. Itu kalau kita ndak punya nyali. Ini penting kula terangno, paling enggak kowe ra janggal kena apa Rasulullah para nabi ku berpoligami. Kowe ra iso nglakoni lah aja terus janggal kafir kena janggal. Kula nggak ada pengalaman buruk sekali secara intelektual, tapi saya alhamdulillah menangi pengalaman itu. Jadi dulu itu ketika ada seorang kiai terus jatuh karena dia kiai nasional dan dibuli di media massa itu dikira karena poligaminya. Sehingga sampai orang itu yakin bahwa poligami itu buruk karena poligami itu disinyalir karena hiperseks, karena seksnya berlebihan sehingga seorang kiai butuh poligami.
Sehingga semua media menulis betapa buruknya poligami dan pasti motivasinya itu hiperseks-seks yang berlebihan. Ternyata penulisnya, kenapa saya mengatakan trauma intelektual? Karena saya itu dulu pernah husnudzon bahwa penulis-penulis itu tak kira muslim yang baik atau dengan pikiran keislamannya. Ternyata itu disusupi non-muslim supaya orang itu janggal dengan poligami. Setelah janggal berarti nanti orang Islam janggal dengan nabinya. Gayanya janggal sama kiai itu, tapi lama-lama janggal dengan nabinya, itu bahaya. Makanya kita meskipun tidak berani poligami, tidak beraninya macam-macam, dibiayai, wedi sing asli Melayu, macam-macam lah sebab itu kan macam-macam. Karena satu tambah satu tetap satu, karena lari. Lari satu, kadang lari dua-duanya. Jadi itu kan gambling, ya, apa? Berjudi. Atau delian, atau saya naik yang dia, atau delian barang. Tapi apapun itu, kita harus mirip-mirip Nabi, niru Nabi. Kalau menolong orang satu itu baik, harusnya dua itu lebih baik, harusnya empat lebih baik. Kalau punya satu saja masalah, berarti empat lebih. Masalahnya kita hanya ngomong gitu terus. Nah terus hukumnya bagus, hukumnya ya muniku. Paham ya? Hukumnya ya. Misalnya kayak kalau mulang wong siji lu ape, mulang wong loro lu ape, mulang sak musola lu ape. Tapi nak gue mulang ngerap bener bodoh nih wong sitok itu so. Pemain bodoh nih wong sak. Musola. Hukumnya ya semuanya. Nah terus piye ya rapi piye, pokoknya hukumnya. Nah itu Rasul dengan hikmah itu. Rasul itu di atas hikmah. Ya, Rasul itu di atas. Misalnya contoh gampang gini. Kita tak judono bodoh nih wong zuhud. Tapi buat bodoh gue ya, maksudnya ini bodoh nih wong zuhud tetap buat bodoh gue. Ada wong zuhud juga kayak duit wong kafir. Kayak duit wong kafir 1 juta misalnya. Ojo partai, nak partai kan juga. Kau nampak contohnya partai tertentu di Indonesia yang non muslim. Ojo contohnya ojo partai. Partai itu sebulet, bodoh bulet ya. Sebulet maksudnya. Tak balik ini malah ya. Misalnya Mustafa kan gaya ini zuhud, jenggotan dilo, terus kadang bebot rahum, naruh wong, pokoknya modelnya jaga, terus kaya soleh-soleh. Itu nak dikei duit non muslim 1 juta itu gak gilem, dipakai no anak itu diharam, disubang no masjid, wadira ditompo, mergo duit kawong, kafir. Dikei anak buju ini gak jadi daging haram. Itu zuhud. Tapi di atas itu ada makom yang di atas zuhud. Cara berpikir begini, ono wong soleh mau manfaatno duit 1 juta. Pilihannya apa? Diobong. Enggak misalnya kowe ketemu orang yang lebih alim ketimbang orang zuhud. Jawabannya apa? Apa 1 juta ini diobong? Kalau diobong tabdzirul mal, menyia-nyiakan harta. Aku wong soleh mau nganggo ben digowo wong fasik. Wong fasik ben demenan ra iso mergo ra duwe duit gara-gara kowe 1 juta ndek alat. Demenan. Kowe ra wani mangan pokoke wong fasik jebule malah tinggu. Demenan. Kue rawani mangan, jebul dia tinggu keburu. Makanya itu masyhur perdebatan ulama Al-Azhar. Ada ulama Al-Azhar menerima orang pejabat dolim, sedekah, sisi tok nompo, sisi tok ora. Jare sing ora nompo, ulama kedunya nanti kayak di pejabat fasek nompo. Jare sing nompo, kiai bento, iku duwe nak dicekel pejabat fasek. Kemungkinan ini juga demen nanti gue fasek fasek, cekel kiai, soleh. Jadi ilmu dan zuhud itu beda. Maksudnya aku tetap doraku makome. Mbah kapan-kapan nak dur kowe ya roh. Lewat jalur tikungan terus kayak nyelip. Tapi cara prosedur ilmu itu doraku. Mbah nak pas tikungan nyelip. Goleng tapi. Tak jamin goleng. Gak sopan. Burine. Jadi nah di sini ini mulai kayak ngaji be aku bendro ngaji ilmu. Tapi kalau jangan nut aku fasik kan. Tapi ranut sembrono. Nah ini cerita. Ini makanya saya kenapa termasuk pengagum Syekh Abdul Qadir Jilani. Kalau kamu pengagum beliau kan karena kitab manaqibnya. Kalau saya enggak, saya ini punya kitab banyak karangan beliau. Termasuk yang paling terkenal itu Al-Hunyah, terus Al-Futuhat Al-Ilahiyah, terus banyaklah karangan beliau. Yang orisinal maksudnya, yang mansub ilaihi, yang memang orisinal ada sanadnya, bukan yang matsus ya, bukan kitab yang sebetulnya agak karangan beliau tapi dianggap. Karena di dunia kitab juga resiko ada yang namanya matsus apa?
Maksud secara hadis mudallas sebenarnya Nabi tidak ngendikan itu, tapi dikatakan ngendikan untuk menjustifikasi satu nopo mat. Tak contoh nopo gini misalnya. Ya tadi kayak kasusnya Mustafa. Misalnya Abu Jahal ijek urip. Rukin mbek Mustafa. Rukin niku tapi rukin gak sufi masalah iku geleme mergo butuh duit. Misalnya mos kowe saiki dikek di Abu Jahal, dikek duit 1 juta. Pak Mustafa, aku lor jenengan kok unik, tak kayak duit 1 juta ya. Ampun, dosa. Sangkan Abu Jahal, Mustafa kayak duit ra gelem. Terus diku tombol Abu Jahal, diku tombol. Coba sekarang Abu Jahal maka itu untuk tombok, untuk judi. Itu kamu sekarang ikut salah enggak? Ikut, karena andaikan uang itu kamu pegang, dia enggak bisa menggunakan uang itu untuk judi lagi. Nah itu rasul, punya logika lebih jelimet. Kalau orang zuhud kan asal enggak make, ya sudah, supaya enggak resiko makan haram. Sekarang, kata Abdul Qadir, tapi kalau jangan niru ya, kalau enggak kelasnya jangan niru. Kenapa para rasul dan para sahabat memakan harta ghanimah? Harta ghanimah itu hartanya siapa juga? Orang kafir kalau perang, orang kafir kalah kan hartanya disita, namanya harta apa? Harta orang kafir itu kan dari transaksi yang kafir. Mungkin mereka rentenir, mereka jual beli khamr, jual beli anjing, jual beli celeng, macam-macam. Paham ya? Dari semua hasil kekafiran ini dipakai alat perang. Setelah perang kalah, Nabi enggak ngambil itu. Makanya semua ilmu itu ada silsilahnya, Kevin. Kata Nabi, saya diberi ilmu lima yang Nabi dulu enggak dikasih. Di antaranya ghanimah. Ukhillat lanal ghanaim wa lam takhilla li ahadin qabli. Ghanimah di era saya halal, tapi Nabi-nabi dulu tidak. Kenapa di Nabi-nabi dulu ghanimah tidak halal? Nabi Musa enggak boleh makan rampasan Firaun. Nabi Ibrahim enggak boleh makan rampasan Namrud karena miliknya orang. Tapi kata Nabi, untuk saya boleh. Itu lama itu menduga-duga kok aneh. Nabi kok, Nabi yang Nabi pilihan kok malah enggak boleh, malah boleh memanfaatkan ghanimah. Terus ulama-ulamanya Rasulullah itu kan pinter-pinter, ternyata kaidahnya adalah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Kalau harta itu dikembalikan ke pasukan kafir yang kalah, taruh saja misalnya tentara, misalnya perang sama Papua, Papua yang pengacau keamanan, bareng untuk celeng untuk babi terus dibalen. Monggo ini gadane jenengan jadi sate meneh. Aduh disita tapi aja pangan babi atau tapi aja pangan kok haram ainiyah napa? Paham ya? Nah, termasuk contohnya iku wong wedok kan lagi sing senengane rugen. Nah, ana wong wedok kafirah perang kalah. Kan cah wedok iki jadi aman. Mergo nek aku belakno wong kafir monggo. Berarti nanti memproduksi generasi atau populasi atau turunan kafir. Tidak dikeloni ruhin, kan terus ngelahirin kafir keriting-keriting mu'min. Manfaat. Paham ya? Paham ya? Nah ini jenisnya amat. Apa? Tapi ojo langsung mek salah sito, kan? Gentinya akad adalah ditunjuk imam. Ya. Gentinya akad itu ditunjuk. Jadi misalnya perang, kalau ada cawe jok 10, aku imami. Iki rambutnya lurus, ya sampai ruhin. Sing gaul celanan sini kayak Mustafa jadi tak silang-silang ben kuwapok ngrumat cah gaul ben bangkrut. Jadi nan ora kok langsung mek sitok halal harus ditentukan imam. Lah penentuan imam nanti mengganti apa? Akad. Tentu secara psikologi modern kita janggal bagaimana Nabi menghalalkan ghanimah atau perempuan yang kalah di perang. Ora perempuan yang terus ning Jakarta pecekli mboten yang kalah dalam medan perang. Logikanya tadi perempuan itu kan alat produksi. Kalau dikeloni rugen tetep ae nang mukmin. Senajan contoh bawa ling-ling tapi tetep mukmin. Kruiteng pelayan tetep nang musala wong bapake merbot musala. Tapi nak dikeloni wong kafir ya nanti produksi. Wong lagi lahir di sepul kafir, di umbah mbek banyu kuning kafir. Cilik es dilatih klonang-klonang kudu gereja. Nah, sekarang pilihannya pertanyaannya adalah menghalalkan ghanimah untuk Nabi Muhammad dengan mengharamkan era Nabi Musa, kualitas ilmunya bagus mana coba? Bisa paham Nabi Musa? Tidak terlalu kurang paham paham terus tak terlalu subhanallah subhanallah. Dengan penjelasan seperti itu, paham ya?
halal ghanimah dimanfaatno sahabat utawa zaman Nabi dimanfaatno Nabi ambek diharamno zaman Nabi Ibrahim kualitas haram halal ku ape iki? Ape halal? Nek halal plus darul mafas. Saiki misalnya aku digarong penjahat, terus contoh gampang aku digarong penjahat, tentu penjahat garong aku bawa senjata. Bareng tak talukno, berhubung aku zuhud kok Mustafa, monggo gadane jenengan buta langsung. Ya digo jahat meneh blok goblok paham. Ya? Harus saya sita. Berhubung saya ini TNI atau Polri, nanti senjata ini untuk penguatan NKRI harga mati. Timbang kembali ke gerakan Papua. Orang iso terus Mustafa PP khusus. Mboten hak ya harum niku sarang. Mbok wacana salam taufik. Ora ono. Salam taufik ya ngalim sembrono, tetep ora koyo kuwe madzhabe. Ujug muni Nabi Musa. Nabimu Nabi Muhammad sembrono. Faham tak Mas? Artinya gini ya, orang soleh itu ndak akan menandingi ilmunya para nabi, para rasul. Karena ilmu nabi rasul itu lebih akurat. Meskipun cara zahir nyaman yang soleh, dibung dunya subhat atok moh. Faham ya? Tapi kalau jauh niru, nak soleh ini kiri satu niru Mustafa, tetap kulola setuju. Kulola misalnya nyuwun sewu ono wong kafir nimbang kulola 1 juta, saya tetap milih nolak. Tapi saya secara ilmu tetap bilang menerima itu lebih baik karena dengan saya sita uang 1 juta itu kalau dia berzina ya tidak dipakai zina lagi. Tapi dengan saya kembalikan kan kalau dia berzina dipakai, kalau dia penyumbang gereja dipakai nyumbang. Dengan kamu terima kan kayak penyitaan, apa? Kowe paham tenan to, Mas? Dene gak ikhlas sampe ilmu ngene aku yakin. Sing kusuk-kusuk ning kene karepe ilmu iki gak ikhlas. Tapi kudu mbok tampa iki ilmu-ilmu cocok ra cocok kudu mbok. Wes iki jawab kan. Wayo ora wayo apa iki? Apa wayo? Wes paham berarti Den. Tapi bahaya iki kanggo kowe wayo ora wayo. Bahaya wayo jawab kowe. Hukume apik wayo enak dipraktekno. Bahaya. Lah itu sing disebut fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiban. Tapi ya wattaqullah. Halalnya ghanimah itu halal yang karena alasan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masyaallah. Mulane ning gone Quran nek ana wong wedok mukminah hijrah ning gone Kanjeng Nabi padahal bojone do kafir. Terus bojone kafir ku nuntut supaya istrinya dikembah dikan jawabe pangeran bi fala tarjiuhunna ilal kuffar lahunna khilul lahum walahum yakhiluna ora iso wong mukminah sing wis dak iki Islam dibalekno ning bojone sing kafir engko ora dadi produksi wong terus wong kafir ngeklaim gak iso mat aku rabi ku entek akeh mahar ku entek akeh biayane yo entek akeh wa atuhum ma anfaqu terus kanjeng Nabi kena khitab mengganti biaya perkawinan iku hebate Nabi. Jadi kalau kalian ini malah, mulanya uang butuh ngaji, biar uang alim pun waras. Ojo nuruti rasa, mus Islam ojo nuruti rasa. Islam pun nganggu ilmu sih. Enggak lagi nganggu rasa. Ya mulanya galop maniku mau nyun saya mau uang soleh. Tetap ilmu ini sangi sore Nabi Dawud. Nabi Dawud senajan tu yang roto aneh. Mana perang, perang yuk rabi, perang rabi. Homer gak, gua nak ngomong mutiara. Tapi kan gak iso ngalahno kebatilan. Wong ngomong-ngomong bijak itu kan ngono-ngono tok, tapi kan gak iso ngalahno. Nak rasul gak. Mang ngomong hikmah yo perang ngalahno kebatilan, gak wani lho, Man. Mulane teman gak wis cukup ndere jenengan mawon niku. Saiki gak gelem mung suwe kon anut wong alim, ngrasa luwe saleh, luwe adoko sub. Sub sembrono. Ora oleh ana ilmu fatwa kudu anut. Wong alim, wong alim biasane rada sarap sithik-sithik. Perkarane yo rupet pancen. Hukume wis napa? Paham ini ki perlu kalau sampai no penjenengan ngerti. Ya, jadi halal ya mulane kabeh nabi ku mesti ape. Nabi Ibrahim, Nabi Musa diharam no ghanimah. Ya ono masuk akal ya piye-piye dunia ada wong kafir ku dari haram. Saiki wong kafir di duit ono sing krono rentenir jualan babi, jualan celeng. Misalnya wong Korea Utara, Korea Selatan coba transaksi babi saja berapa miliar. Berarti mereka punya uang dari transaksi uang apa coba? Makanya wajar saja kalau mereka perang kemudian jadi ghanimah oleh Allah diharamkan ghanimah itu karena materinya dari haram. Asal usulnya dari oke itu juga satu kebenaran dan itu dipakai Allah untuk menghukumi membimbing nabi sebelum Nabi Muhammad.
Era Nabi Muhammad itu dihalalkan, tapi tidak babinya loh ya, yang sudah berapa uang yang oh coba babinya loh, nah, babi kan haram ainiyah no. Karena logika yang terbangun adalah jika uang ini dikembalikan ke orang kafir, maka kalau mereka ingin nyerang orang Islam jadi pakai senjata, sing seneng demenan ya digo demenan, kok sing seneng bangun gereja digo bangun. Bagus mana disita sama dikembalikan? Disita. Paham ya? Lah itu berarti menerima ghanimah. Mengane terus faqulu mimma ghanimtum halalan. Tapi ya wattaqu. Karena ini riskan. Paham sih Bapak? Faham tenang orang maksud. Mana aku nak digarongkong terus pistole karek mbok balekno. Enggak rencana. Balekno dek nek mau nganggo barange wong. Nurukan enggak ngarah. Mbok balekno. Mboten lu yang alim berarti. Maksudnya lu yang sembrono. Mulane ngaji. Jadi kenapa Luqman itu ketika ketemu Nabi Dawud, ketika Nabi Dawud ya sudah jadi Nabi, dia langsung taslim, memaklumatkan diri kalau dia muridnya dan meninggalkan fat. Karena tadi ilmu wong soleh sekelas Luqman itu tidak apa-apanya dengan ilmunya Rasul. Ilmu Rasul itu lebih keren, tapi memang lebih resiko. Mereka melawan kebatilan tentu lebih resiko. Faham ya? Mulanya wong kudu ngaji. Jadi kena apa amat itu kok dihalal mergo piye-piye itu alat produksi tapi amat sing ini gue medan perang gitu. Nah sembrono untuk nyekeli wong kok anggap mergo nak dibalik noneng negara kafir berarti kok dikeloni wong kafir ya berarti nambahi populasi wong misalnya nyun sewu kok saiki wong preman terus mereka berpopulasi secara besar-besar. Yo repot nak turuti terus, tentu itu tidak sampai amat tapi ya tentu itu nggak sampai amat saulangan tidak sampai. Nah misalnya ini ada preman untuk preman wedok, terus kamu mengesahkan perkawinan. Ono ulama sing darani rasa. Cara aku nak masih mungkin dipisahkan kita setuju yang ulama yang memisahkan dengan demikian tidak ada populasi kepremanan. Kau cara dohir preman lanang preman wedok nak duet itu kan juga ya nak populasi ini. Cara kula dadi ulama ditakoki sah nikahnya sama ndak milih sing pokoke fasu apa? Harus apa? Fasu itu dibatalkan. Kalaupun nikahnya sah kita harus berfatwa kalau bisa dibatalkan di. Karena dalam kitab-kitab fikih disebutkan jika seorang perempuan tahta syaukatil fasik dan fasiknya membahayakan agama itu fusikha bainahuma furiqa bainahuma harus dipisahkan. Ini penting karena kalau enggak kamu pisahkan nanti kamu membiarkan populasi ke fasik. Angkau bujo ni dia tidak birukan Mustafa. Tapi engkau naikin nanti lemah sadaman nasi bujo pertama melayu. Itu kau yang liane, paham ya? Terus solusi nanti. Tapi apapun itu kita punya misi yang namanya agama itu tetap darul mafasid menolak mafsadah. Disebut la dororo waladir. Apa saja yang membahayakan kita dan membahayakan orang lain itu dalam Islam harus dihilang. Saya ini persenjataannya musuh. Contoh gampang menurut saya ilmunya Nabi itu sekarang yang diikuti tentara seluruh dunia. Di mana-mana misalnya coba kita ya. Kita ini menempati di Jogja, di Jakarta. Banyak kan gedung itu milik Belanda. Karena itu peninggalan Belanda. Banyak senjata kita yang dulu merampas dari Belanda. Terus Mustafa ini sok khusuk nih. Karena Belanda ini monggo iki dalem njenengan iki sing bangun mbah-mbah. Soleh tapi biyen to soleh tapi apa? Enggak, karena ini milik musuh kita dan kalau dipakai mereka ya kemafsadahan ya kita sita dan itu akhirnya semua gedung dulu milik Belanda sekarang milik kita, persenjataan Belanda dulu yang kesita kita ya sekarang milik kita, karena kalau kita kembalikan berarti membantu mereka menguasai persenjataan lagi bisa mengancam kita. Faham ya, itu disebut fakulu mimma konimtum halalan. Nah soal harta itu dulu dari orang kafir yang transaksinya haram, lebih haram kalau itu dipakai haram lagi. Makanya dengan dipakai kita ini haramnya berhenti. Lebih haram lagi kalau kembali ke mereka, sudah haram dipakai kekuatan haram lagi. Maka haram bersilsilah, ini jadi haram bermata rantai. Tapi dengan kamu pakai kan keharaman ini berhenti. Faham ya?
Iku kena apa kok Nabi Dawud tetap ngetuani Luqman Hakim. Senajan tuh bijak. Ya bijak sekali Luqman Hakim. Tapi kan enggak kelasnya dibanding ilmu Ambiya, dibanding ilmu Rasul itu enggak kelasnya. Karena kalau suwon sing ngaji kula wis sing khusyuk-khusyuk sing saleh, aku juga geman nyaingi ulama. Nah, masalah ilmu gak level. Tapi kena ngerasa luwe saleh nggih monggo wong di wong ngerasa saleh wae. Ora tenan wae. Mosok GR wae ora oleh. Napa GR wae? Kalau kita nanti diprotes, itu lah sering diprotesnya. Kalau aku gumun bisa ke jenengan, kalau aku nanti roh jenengan tahajud. Tapi tak ada, aku ya gumun ke orang soleh. Soleh meneliti uang. Orang oleh soleh ke meneliti uang. Ini kan orang soleh sibuk sampai awal ini. Mau aku roh kita juta orang ke orang meneliti. Karena pulang beda ada jenengan. Ya ada ngalimin. Wah, angin. Ngerasa kecangkeman. Sembrono. Soalnya aku tahajud ke roh. Lalu ini tiga sejumpah. Tapi rasa mitosnya di Mekah mering malah jadi fitnah. Jadi eling-eling kula suwun sangat gitu. Pokoknya ngaji ini ku nak ilmu banget para nabi. Mulane Rasul ku rata-rata wae. Mergo nak cara logika mah nulung wong sito wae. Ya saiki nulung wong papat lho. Tapi nak gak adil. Kafir ge bayangno Rasul kok gak adil. Lah soal kowe gak niru. Aku ora mungkin adil wong ora bakat. Adil. Jengger kawin yo ora perkara nulung perkara apa ya karo. Tapi akal kita cukup tahu bahwa potensi poligami tetap lebih baik ketimbang yang enggak poligami dalam konteks Rasul. Setidaknya aku enggak janggal tapi Nabi itu enggak. Itu penting, cara penting sekali daripada anu tulisane para LSM orang nikah itu poligami pasti karena seks yang berleb. Ya terus gue nulis iku ora tau ngaji aku, ora tau ngaji ulama terus nuduh Rasul poligami itu mergo hiper. Kafir kaya wong barat kelakuan kok ngono utek kaya lek ngono paham kok ana kulon rangno emosi perkara ini kamu harus tahu wis ora iso nglakoni lah tapi kamu tahu logika ilmunya tahu paham ya paham kok maksud dengan demikian terus kowe roh nabi wayo wah apik tenan lho wong sito apik bener wong kena dino tenan kena dino tapi ya tapi mraktekno aja kan gak kuat mraktekno tuntas yakin. Sak roku kanca-kancaku sing wayah iku yo bar do sampet. Kulo de kanca lemu bareng wayah kuru tak takoki. Angger saiki takok ya ora nang diet. Piye carane diet kuru? Wayah. Wong e wakrep iku lho. Bisik lemu bareng wayah langsung. Padahal bojo keduane wayah. Gara-gara iku dhisik iku yo apik mbek dhekne. Bareng dhekne wayah. Mulai brontak. Bisik sopan jenenge urung dira. Beruntung tak termasuk beruntung aku pas anak cili, waya nyusui, nak es mutong gak gelem nyusui, bingung. Nyentak aku bojoannya, radis entak gak gelem nyusui, anak. Disusui sapi mau sok nak sapi be, sapi. Bingung, skuru, nanti saya gugu, nggak dari nanti saya gugu jadi kita kau diet tuh ya. Waya, waya terus diet kan. Ya tapi wawe kalau suwon ngaji, pokoknya. Kena apa mulane sinten diantara yang didawakan si Abdul Qadir Al-Jilani teng kitab Al-Buryani ku. Kenapa ghanimah itu halal padahal ghanimah itu min ambalil kufar yang notabene dari transaksi yang haram. Karena ini penyitaan barang haram yang supaya enggak dipakai haram lagi. Lah nang ngono GNN nangkep narkoba terus berhubung boten gadan kula niki haram jenengan damel harus kita hancurkan. Tapi kalau ain kaya narkoba kudu dihancur oleh dinggo. Jadi kaya celeng, asu, terus narkoba kudu dihancurno. Tapi nek kaya senjata mbok hancurno kan tetap tabdzir. Harus dipakai untuk kepentingan negara. Pokoknya walhasil itu kudu ana penyitaan, ya kudu ana napa? Kalau masih bisa digunakan secara halal digunakan, kalau ndak ya dihancurkan. Misalnya kaya narkoba ya tentu pilihannya dihancurkan. Anis kurli wali-walid. Khidmah pertama sing diajarno Luqman Hakim niku anis kurli wali-walid. Anis dene kelakuan ewa kuna lagi sing ngucap kita ingsun maksud Allah lahu maring Luqman anis kurlillah. Boyo syukur sira lillahi maring Allah. Alam ing atas perkara atau kang paring sapa wa kang sira minal hikmati saking hikmah. Jadi khidmah pertama dadi wong urip siji syukur. Pun ngandel kula. Urip nomor siji syukur buat dia pangeran. Jadi syukur berkorol liane pangeran pun.
Sayyidina Ali itu jadi wali besar, wiridannya ngeten tak warai tak ijazah wiridannya Sayyidina Ali. Ada tiga kalimat yang kata para ulama. Tiga kalimat ini yang menjadikan Sayyidina Ali tidak akan terkalahkan oleh kalimat hikmah manapun. Ya, jadi Sayyidina Ali nak dalil wiridannya ngeten. Ya ini ada tiga kalimat yang dengan kalimat itu hikmah ini gak akan terkalahkan oleh hikmah manapun. Ya tentu yang selevel Sayyidina Ali ya sama-sama yang tidak nabi tentu gak bandingkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena semua kata-kata itu mahmalnya yang selevel, mahmalnya yang siapa? Selevel. Jadi tidak bisa kamu jadi siapa. Nah, Sayyidina Ali itu di pemikiran yang gak tertandingi oleh siapapun. Sawangane malah nganti ngalahno Nabi sembrono ya raono. Sia yang seperti ini sudah dikeluarkan dari kelompoknya, jadi tetap gak ada yang sampai seperti itu. Sayyidina Ali kalau wiridan ngendikan ngeten, ya Rabbi kafani izzan antaku nali robban, wa kafani fakhron an aku nalaka abdan. Jadi ya Allah cukup saya ini terhormat karena punya Tuhan Engkau, maksudnya punya Tuhan yang keren, yang lahul asmaul husna, yang ala kulli syai'in Qadir. Jadi kafani izan antakuna li robban. Saya ini sudah cukup sekali sebagai orang yang sangat-sangat terhormat karena punya Tuhan Engkau. Wa kafani fakhron an akuna laka abdan. Dan saya cukup bangga sekali karena saya hamba dari jenengan. Kayak apa nistanya saya kalau hamba dari Fir'aun, dari Namrud yang sama-sama manusia. Coba betapa hinanya kita kalau jadi budaknya Namrud, termasuk budaknya Isa sekalipun. Karena kita sama-sama makhluk, sama-sama manusia, kenapa dia Tuhan kita? Makanya Sayyidina Ali dan wa kafani fakhron an akuna laka abdan, an akuna laka abdan. Saya begitu bangga karena saya hamba dari jenengan. Masyhur itu ya, kafani izzan an takuna li robban wa kafani fakhron an akuna laka abdan. Jadi apa ya, dulu ulama-ulama itu punya makalah-makalah yang spesial. Disyukur sama Allah. Terus ketika menyangkut zuwiyat lanat dunia, misalnya begini. Rungokno iki Mas, kowe mung kon nerangno kowe rada kangelan. Kowe wis kadung roh wong wedok ayu ning arep. Kamu kan butuh pertolongan dari Allah supaya tergoda dari fitnah itu. Berarti kowe butuh pertolongan Allah untuk diselamatkan dari fitnatin nisa, fitnahnya perempuan. Dengan kenyataan sekarang kue ngaji ngarepe ruhin, ngarepku rana wong wedok. Ya sama-sama selamat, tapi wis kadung roh itu kan selamatnya perjuangan. Nah arah roh, selamatnya itu enak, luwih nyaman kan karena kita tidak tahu maka jadi kebutuh. Sekarang begini, kalau kamu punya harta untuk mengelola jadi baik ini butuh perjuangan, karena kadung punya, jadi mengelola untuk baik itu kadung perjuangan. Tapi nak kue kadung raduwe kan ra perlu berjuang untuk cara ngelola secara baik. Kue orang arah disisap, nggak arah tak kono pengiran. Iya tak kayak alpat kok, bagus nyombongi kamu laku kan tidak ada gitu ngeraduwe alpat. Iya tak kayak duit sambil lihat kok razakat, kan kue gak ada duit. Nah makanya ini kata Sufyan Ats-Tsauri. Cara syukur paling mudah adalah ketika zuwiyat angkal dunia, ketika harta diri dialihkan dari kamu, maknanya kamu tidak punya harta, tidak punya perempuan. Sebetulnya ini meringankan ujian Anda, paham ya? Meringankan ujian. Ya contoh gampang kayak Ruhin bin Mustafa, kan gak tahu tersiksa gak mangan setik, kan gak tahu roh nang dunia kono warung jenenge setik. Nah kayak kula nanti saya kira mangan setik, tapi sering tersiksa, mergo nak ngantor kadang liwat, kadang kepikiran, piye rasanya mangan. Nah Ruhin kan gak, mergo ora tahu roh. Enak dia enak ruhin karena enggak harus berjuang melawan kepengen mangan steak ngono. Nah kula yo berjuang kadang kepengen waktu nek rapas. Mau ber magrib bele lek men kok wayahe ngaji yo ora situ. Nah ruhin kan enggak perlu berjuang. Nah sebetulnya orang-orang fakir supaya syukur sama Allah caranya gitu. Ketika kamu coba kalau kamu enggak presiden kan enggak perlu mempertahankan status jadi presiden. Coba kita enggak perlu repot-repot karena mempertahankan status jadi ketua DPR. Gak perlu manuver sana sini, wong kowe ra ketua. Kangelan di ketua DPR. Kangelan mereka, kamu mempertahankan fakir kan tinggal berjalan saja kan. Wes melaku, status itu sudah jalan. Nah, Sufyan Ats-Tsauri pernah ditanya, apa sebaiknya kita ngelola dunia? Terus kan dia diprotes, terus nak wong fakir carane syukur piye? Terus beliau cerita.
Semua yang sudah kamu miliki tentu akan dimintai tanggung jawab cara ngelolanya. Kalau kamu tidak punya kan nggak dimintai tanggung. Enak nanti, wong sing ditakoki pangeran be orang enak sing boten, ya mulane enak fakir. Terus ketika ditanya yang kaya, lah kula mon kadung duwe, syukure piye? Enak nanti, wong tok nikmat be orang enak tok, ya sanggup bae ngono. Dadi makanya terus padha-padha napa su? Padha-padha syukur. Lahi balillah fa'bud wa kum inasyakirin. Penting nek wani nyembah pangeran kudu wani syukur. Ya syukur ditandai gampang guyu, gampang rileks. Lho kula mboten sombong, kula dhewean niku kadang nggih merengut, merengut kukur-kukur perkara gatel. Niku langsung istighfar. Betapa malunya saya aku ning kerajaane Allah merengut sawangane kok gak rido mek kersane pengiran. Niku tok mun kula istighfar. Sampai kula niku isin-isin banget. Karena bagi saya merengut itu masalah besar, koyo ora rido mek kersane. Jadi kula nggih berkali-kali lah misalnya dapat informasi yang bikin saya agak susah, tapi anggere eling. Kita ibu gak rido pekerjaannya pangeran. Jadi malu, malu sekali. Impun. Nah, yang seperti ini tuh makomnya yang dikatakan Nabi inna min khiyari ummati qauman yadhakuna jahran min saati rahmatillah. Termasuk umatku pilihan itu nasi guyu banter-banter. Kesangkin yakini jembari rahmati. Jadi uang makom yang macam-macam. Tapi ono terusane waya buku nasiran min khawfi adabi. Tapi nak pas dhewean sering nangis, nangis. Nak menobat mlebu neraka ya kadang tapi nak nangis iku siron apa tapi ya ana kiai sing model walian tapi niku mboten pati madhab ya dadi kula baleni malih ya dadi Sayyidina Ali terus diikuti para ulama ke Sayyidina Ali teng tareka-tareka di murid jenenge Hasan Basri. Hasan Basri di murid Habib Al-Azmi terus nganti ya, Ma'ruf Al-Qurhi terus sampai kita, sampai Abdul Hasan Asyadili di murid Abdul Abbas Al-Mursi, Abdul Abbas Al-Mursi di murid Ibnu Athaillah napa Asakandari terus sampai kita. Era modern ya wonten Said Abdul Al-Haddad sing aran Nasaihul Ibad terus. Kula nu hafal ya. Ya terus terakhir misalnya kita menangi sing aran Anatul Thalibin Said Abi Bakar Sato. Yang bae punya murid jenenge Kiai Mahfud Termas, Kiai Mahfud Termas di murid Mbah Faqih Mbah Hasyim Asy'ari. Sebab Asim tuki jenengan, ya tuki Ansor barang kan juga dengan Ansor. Iku sana tu yang bodoh doh Asim nopo. Asyari sembrono. Sing ngaji ya sana tu doh Asim, sing organisasi ke sana tu tuki nopo. Ya, ngakon ini embo, nak sana tu bodoh, ngakon ini tu. Penting kalau terang dong ya. Terus, jadi wong-wong sufirian ku gampang, masyur itu Abu Qasim Al Junaidi nate ngengken muridnya tuku daging. Misalnya Ruhin tak kayak duit satu sewu, Ruhin tu kalau daging sak kilo. Ruhin teko mending ini. Gus ora cukup, regane daging sak kilo iku 120.000. Jare Abu Qasim Al Junaidi, ya wis nek ngono kan gawe murah. Wong 100.000 mboten cukup malah gawe murah. Lah ya ora sida tuku. Larang nek kowe kepengin tuku, anger gak sida tuku ora dadi murah. Dadi wong sufi dhisik ku cara ngadepi ku gampang. Ya dadi Abu sinten Abu Qasim Al Junaidi nanti ngajar muridé tuku daging. Muridé balik atone jenengan mboten cekak. Jabe arkhisuli yen ngono ge murah. Mun iki mah mboten cekap kok kan murah malih. Lah ya ora sida tuku kan murah. Mane ya ngono. Ya sepuh ulama dhisik ku cek enteng ngadepi donya ku cek cek gampang. Kaya Kanjeng Nabi misale. Iku ketok anak Nabi tenan. Nabi nate rawuh saking perjalanan. Wangsul takok Sayyidah Aisyah. Sah. Bubur harisa sing mbok sediakno kanggo aku iku ndi? Aku kepengin mangan. Sayang ya Rasulullah bubur itu sudah habis karena tak kasihkan orang. Jawab Nabi, enggak, yang kamu kasihkan orang itu malah yang masih. Jadi Nabi itu dulu kalau memahamkan orang supaya senang sedekah itu ngendikannya begini, saya masih hafal. Wa hal laka min malika illa ma tasaddaqta fa abqaita wa labista fa ablaita wa akalta fa afnaita. Misalnya saya punya uang 1 juta. Kemudian tak pakai poya-poya makan makan-makan yang tidak penting itu hilang dari WC. Yang masih adalah sing tak sedekah ning fakir miskin, tak sedekah ning santri ning masjid. Berarti ketika saya sedekah di masjid 200.000 yaitu yang masih, tak kasihkan yatim piatu 100.000 itu yang masih. Tak kasihkan ulama 100.000 itu yang masih. Yang susuknya itu malah rawan hilang karena tak gomangan makan yang enggak penting atau melakukan sesuatu yang enggak. Kata Nabi, kamu dengan harta kamu hubungannya yang kamu sedekahkan berarti kamu abadi. Berarti kena diri 1 juta, kok sudah kena 200.000, ya itu yang abadi. Sehingga sahabat itu sudah gampang sudah kok, karena merasa itu yang abadi. Makanya Nabi Ibrahim kalau mau makan,
ngajak yatim piatu, ngajak orang fakir, karena dia takut semua makanannya ini nanti jadi WC, tapi dengan mengamalkan kan ada yang jadi amal yang koita yang apa? Disebut ma indakum yanfadu wa ma indakum inabu. Apa yang kena kamu pasti hilang, tapi yang nanti menuju Allah abadi. Seperti saya misalnya ngajar di sini, waktu yang saya tak pakai leha-leha lihat TV mungkin waktu yang hilang, tapi waktu yang tak pakai ngajar tafsir Jalalain itu mungkin yang abadi. Sehingga saya tidak pernah merasa semula Mustafa gunanya apa enggak, ini waktu yang abadi. Nah contoh ya orang mesti so minter nombong itu kan takdir, kan ngaji wajib pinter, penting ikhlas gua aku masuk warga. Boleh pintu sing guri-guri lah kan semuanya. Serap penting liwat ngarep, malah rasopan itu dalane para nabi liwat. Soal dari ilegal, ilegal liwat guri, ilegal lah sementing. Melebu, timbang kok ngarep rasopan itu. Paham gitu, jadi carane syukur ngoten iki napa. Cara pandang ngoten iki. Saiki dadi donya akeh mari hisab. Dihisab ora dihisab endang di. Endang ora dihisab, berarti fakir wis melalui jalur iki. Tapi di dunia ya syukur, jika ini nikmat, biar jika ini nikmat, tapi jika ini nikmat, ini sangat baik. Akhirnya sih jika ini nikmat, ya ada masalah hisab. Sing jika ini fikir, ada masalah, raih sopoh-poh, ya wes itu. Lalu jenis liyab luwakum, ahyukum, ahsanu amalah. Ya semuanya, aku dijuru-juru. Aniskurli, wama yaskur fa'inna wa yaskuruli nafsi. Wa man tasabani wong yaskuri ku syukur sapa man fa inna ma yaskuru an mustini nyukuri sapa man di nafsi manfaat ke dia wak duwene man piyambak. Wong syukur iku berarti ya manfaatkan bawa awake piyambak. Di anna thawab syukrihi krana sak temne ganjarane syukure wong lagu ke wong dhewe. Wa man tasabani wa kafara wong ngafiri sapa man nikmat ing nikmat fa inna wa ham ka sak temne wa khoni yen kudat sing ora buta. Semoga manane ora buta an khalqi sange makhluk Allah. Hamidun terdat sing puji, Mahmudun tegese den puji fisun ing dalam tindak lampai Allah. Lan kula suwun nggih kata kafir sing teng kene nabi teng kene hadis-hadis niku ndak mesti kafir keluar dari Islam, tapi maknane kafir mboten nyukuri nikmat. Kowe aja kaya wong-wong Khawarij, kadang-kadang madzhab saniki tiang-tiang sebagian tiang-tiang saya ekstremis. Ana wong zina jare kafir, nglakoni togel jare napa? Kafir, melok multi level jare kafir. Angger dosa diarani bahasa kafir yang dimaksud Nabi saat orang berdosa itu maknane mungkiri nikmat. Dewoten kafir keluar dari napa? Islam. Niku mun ijma'i ulama. Misalnya Nabi nate dawuh ngeten ini rumono. La iznizani hina isni wa huwa mu'min wa la isriku sarik hina isrik wa huwa mu'min. Ora ana wong zina saat zina dia berstatus mukmin. Ndak ada orang nyolong ketika nyolong dia berstatus mukmin. Maknanya ngeten, kalau dia saat itu mukmin dengan aturan orang mukmin harus meninggalkan maling, meninggalkan zina, maka dia pasti tidak zina. Tapi bukan berarti yang zina kemudian menjadi kafir. Paham ya? Banyak memang tek-tek hadis yang seakan-akan semua murtakibul kabiro, pelaku dosa nopo besar itu oleh Nabi kan istilahnya diistilahkan kafir. Maknanya mungkiri nikmate Allah, bukan keluar dari nopo Islam. Jadi niku jelas niku mun ijma' ulama. Mergo kata kafir yang digunakan untuk orang Islam niku maknane ngafiri nikmat. Kados ayat niki napa? Aniskurli wali walidayk. Terus satu ayat wa may yaskur fa inna ma yaskuru li nafsi. Wa man kafara. Saniki kafir teng mriki keluar dari Islam apa kafara nikmat? Kafara nikmat. Lari Imam Suyuti nafsiri wa man kafara ayin nikmat. Mboten kok ngafiri Allah tapi ngafiri nikmat. Terus kedua, bukti bahwa teorinya ahli sunnah benar adalah tentang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu mungkin enggak keluar dari Islam, bukan mungkin kan, karena Nabi itu maksud, Nabi itu terjaga dari dosa kafir. Tapi ketika Nabi Sulaiman dikasih kerajaan besar, dia mengatakan, beliau mengatakan liyabluwani aashkuru am akfur. Semua kerajaan ini untuk uji saya, aashkuru, bisa saja saya syukur, am akfur atau saya kafir. Maksudnya kafir di sini tidak syukur. Orang kok apa? Menjadi apa? Keluar dari apa? Islam. Terus yang lebih mudah lagi dan mungkin Anda hafal biasa buku pidato. Ini ku ayat la in syakartum la aziidannakum. Bandingannya wa la in kafartum. Itu menunjukkan bahwa kata syukur itu bandingannya kata kafir. Tidak semua kata kafir itu bandingannya keluar dari Islam. Mulanya ngaji. Ngaji ini ratau.
tahlilan bid'ah kafir, wabih zina kafir, tahu dosa gede kafir, pegawai bank rentenir ngaji rata cangkeman. Terus gue ngaji neliti sekian istilah yang dilakukan Quran, ternyata Quran mengistilahkan kafir tidak semuanya maksudnya tentang yang keluar dari Islam. Hanya kata kafir yang corong Jawa kosok balene lawan katane napa? Syukur. Kata la in syakartum la zidannakum wa la in. Dadi namane yo ngeten tok, la in syakartum kowe nak syukur tak tambahi, nak ora syukur tak ora kok kowe nak syukur tak tambahi, nak kowe ora Islam. Yo kacung bara syukur kok langsung menculot. Islam iku ngajine kiyaine sapa? Paham ya, dadi wong ngaji ngaji be ulama sing waras sing ilmune bener. Sing ra seneng duwe ono tambahane iku. Bahaya wong seneng duwe iku bahaya. Nek duwe ra apa-apa iku bisa seneng wis. Bahaya. Aku sing sadung seneng wis terusno wae. Wong ora ulama wae, no? Wong ora ulama wae. Kok Allah nyifati rasul iku ya qaumit tabi'ul mursalin. Mursalin sapa ittabi'u man la yasalukum ajr. Dadi ciri utama rasul iku ora pati seneng duwe. Ulama itu harus satu lambi aja sak kadari butuh gue sing pantas-pantas sih urip dia butuh duit tapi gue lucu-lucunan bae aja diman nara kowe kan iman tenan nara di duit kukar kukur terus ra iso turu dunyo entek jar runtuh subhanallah sembrono. Ya ini jelas ya, ada tiga ayat yang jelas-jelas menunjukkan bahwa kata kafir itu kadang digunakan untuk lawan katanya tidak nopo syukur. Ini ayat niki wa may yaskur fain nama ya syukuru di nafsi wa man kafaro. Terus Nabi Sulaiman apa liya bluani aaskuru amakfur. Ini yang terkenal gini apa la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum. Itu menunjukkan tidak semua kata kafir yang digunakan Allah dan Rasul itu menunjuk pada kafir yang keluar dari apa? Islam. Karena kira usah monis wong liya keluar dari Islam terus halal darah. Tidak seperti itu mazhab ahli sunnah. Gitu. Yang benar-benar keluar dari Islam itu kaya idak-idak Quran terus darani Muhammad pembohong itu tenan keluar dari napa? Nanti mau bodoh ini itu identitas itu biasa wah. Bodoh ini kan terlatih mulai cilik dari cilik wae kan sekolah sih bebol orang mulai cilik terus pinter napa? Pinter bodoh terlatih tenan ya kurang nganti kafir ya mau bodoh ini terus so ya mpun sepura pengiran ya ras itu terus. Wa man tisapani wong kafara ku ngafiri sapa man ngafiri an-nikmata ing nikmat tidak sampai ngafiri Allah Subhanahu wa taala mok ngafiri napa nikmat fa innahu hamba satamna Allah ghaniyun dan sing semugi an khalqi sangge makhluk Allah hamidun dan sing terpuji mahmudun tegese kang den puji fi sunniyi dan tindak lampai Allah wa zkuran ilinga sira Muhammad if qala nalikane dawuh sapa Luqman Luqman ibnihi maring anake Luqman wa wa halite Luqman ya ibu ibu nasihati sapa Luqman bu ing ibnahu dawuh ngene ya bunaya la tusyrik billah ya bunaya wa ana insun tasiru isfaqin utawa fa bunaya tasir sing krana welas maksude ngene anake ya wis tuwa tapi tetep diudang ya bunaya anak cilik mergo kowe brengosen lae nek cara wong tuamu ya cah cilik ya cile, mulanya kok kue spring nggak senang, leher ini tua-tua itu dang, kok cara wong tua kue lucu terus, masih spring nggak senang sih gue, tenu biar bagi wong tua itu caci, caci le, mulanya tasiru isfakin, di tasiru merkong rosol, pelas, latus syirik bila, ajar wong tua itu aneh, pulau nggak sakit tua wes kiai, mah risu nu dereng tegen ibu tak kau nabah nih di sarapan tau burung udah tua itu. Ada nganti isin bro, karena ini di koyok itu cacil itu, jadi orang tua itu gak ngerti ya setahu aku aja gak ngerti, ya ngerti gue anak gue sampai anakmu, karena ini berhati ya sembron, gue tau kan dibeli ibu bukan sarapan la tu syrik billah malah harus bergos bahkan harus sekos gak digulai la tu syrik ojo syrik syirah billahi ini inna sirka satamna sirik bila iklan Allah ila zulmun niktini zolim azimun kan gede kok nah ini jelas kalau sirik disebut sirik la tu sirik bila jadi Quran punya tradisi kalau dosa sirik disebut nyiriki siapa la tu sirik bila orang kok pabeh dianggap sirik buat nak nyiriki Allah itu lagi kafir tapi nak nyiriki liane Allah misalnya hal-hal yang tidak prinsip ya dianggap hukum adat ya dianggap hukum apa
Mulane kritiknya saya Tromdon Al-Budi kulorian teng sarang sing mucal kubral yakiniat kulorian nate mucal mahatali kulorian megang kitab kubral yakiniat karangane saya Tromdon Al-Budi. Beliau itu termasuk orang yang mati syahid karena beliau mati ketika dibom teng Budi Syria pas ngajar tafsir. Beliau mengkritik Wahabi begini, mengkritik kalau orang tawasul Nabi jari sirik, tawasul kuburan jari sirik, padahal hanya tawasul memposisikan orang sholat ini sebagai pintu komunikasi dengan Allah karena orang ini merasa gak layak komunikasi langsung dengan Allah sehingga bertawasul, berwasilah sama orang sholat, paham ya? Dihukumi kafir. Kalau pelantara dianggap kafir, lalu mereka kalau berobat ditanya, sudah sembuh, sudah. Dan mereka menjawab, syafani tabib kata, wa syafani dawa kata. Kalau ditanya, kenapa kamu sembuh? Alhamdulillah, dokter kemarin cocok terus menyembuhkan saya. Obat kemarin cocok dan menyembuhkan. Kenapa mereka tidak menghukumi kafir? Angger wong soleh disebut kafir, nah obat gak kafir. Kenapa kamu sampai ke Amerika cepat? Karena pesawatnya canggih. Kok gak kafir? Bisa. Jika sebab kekafiran adalah mengisnatkan fi'lu ke selain Allah, harusnya semua kata-kata ini kafir. Diobati dokter, kafir. Warak, barmangan. Hen, gak mangan nih? Gak, Gus. Kenapa harus warak? Lalu warak, barmangan. Kafir. Mergo ngisnatkan warak nih. Bagaimana? Kenapa kena ngantuk? Lalu ratu, kafir. Nah, makanya kata saya Tromdon Al-Budi, orang mukmin itu punya bahasa, semuanya itu nuruti adat. Ya, semuanya itu nuruti. Tapi neng ati ini tetap yakin nak Allah tok sing al-fa'ilul muhtar hanya Allah sing hakikate pelah. Ya kan mesti wae kan. Misalnya bung tak takoi kenapa kan gak ngaji ngantuk? Wah buat nanti lah. Kenapa bingung gak tidur? Lalu ini lorong. Saya kis maring pun bertemu Mbak Budrek. Ibu pirang ke afir aja. Mereka semuanya mengisnatkan fi'lu kepada selain sesuai kan? Kenapa? Kan lo ingin kereta nggak saya gundul. Nanti cukur lah gundul gus kafir. Mereka ngisnat novilu. Selain Allah. Dan aku yang kepengen ahli tauhid tenan. Kenapa keriting? Kersane Allah. Kenapa gundul? Kersane Allah. Kenapa rati duit? Kersane Allah. Kenapa ngisi gitu? Bosku berdoa. Sembrono. Jadi makanya ini masalah. Mulai wong kudu ngaji. Allah itu menerima hukum adat sampai ono kata-kata al-adat muhakkam. Adat itu boleh jadi. Makanya kata kitab hikam. Andaikan tidak ada hukum adat, maka orang mengatakan begini itu murtad. Sol amil tu dzalika lillah. Saya mengerjakan semua ini demi Allah. Seakan-akan Allah itu zat yang butuh pasukan, butuh asupan dari Anda. Jadi butuh diwangi, butuh dibantu. Kenapa aku ngewangi agama tenanan? Sekarang aku kudu ngewangi Allah tenanan. Itu berarti nara tak iwangi, repot. Sembrot. Ya lah. Ya pokoknya bahasa itu saking senengnya Allah, istilahnya kayak nulungi Allah. Tapi ini ngatinya orang mu'min orang kok, nah Allah tak tulungi. Wah kerepotan dia, ya orang-orang. Goblok orang barbar, maksudnya dia rasa ngunuh. Pokoknya gue seneng Allah, istilah yang nulungi. Masa orang kan tahu ngomong ngono, aku tak pikir bagus banget. Tapi sing dibutuh dipikir aku gue lah pokoknya mikir aku. Tapi bukti seneng sama kan ya mi mikir. Meskipun ya orang manfaati, tapi kan gue kan ya keren sama kan murid terus mikir nasibnya apa? Guru kan keren apa? Mustafa ya tahu kan aku seneng dunia sebuah itu gak harus bagus bahas ya sama kan buta bel dong aku lebih mati di bang tapi kan gue nunjuk nama haba yang muni ngono apa? Muni ngono lah orang Islam kabeh seneng Allah nah istilahnya ya aku nulungi agamanya Allah tak rewangi ini aku demi bela Allah tapi rawono ada ngerti nak rata bela Allah repotan ya rawono ngono itu mergo atine mu mulane kabeh omongan ku mahmale alal mahabbah mu saking seneng seneng iki disebut walladzina amanu asyaddu hubban lillah ora ana wong Islam takok iki gak nulungi apa apa ora butuh pertolongan iki gak sujud apa ora butuh sujud tem siti jener bocah kok sembrono mulane omongan niku ya ora usah di ngaji mulane wong ku ngaji ben roh duduk makanya kata saya terutama itu gak perlu seperti itu ya tapi saya yakin ya Wahabi yang alim ya tidak seperti itu. Saya sering ketemu. Ya, kalau lama mereka ya damai, ya udah kecil-kecilkan biasa.
bukan kadang muhibinya yang salah letak. Tapi kalau ulamanya ya udah baik, ya sama ulama kita ya semuanya baik. Tapi kena ngomong sing salah tafsir kayak rugen-rugen gitu, terus jadi ilmu itu ruwet, nopo. Tapi ya biar ruwet, bingung rame-rame nantunya, menjadinya gue ini nopo ruwet darul bala, menjadinya nopo darul bala, menjadinya dokter nopo. Tapi saya pastikan di Pulau Warai ya, terus Allah niku mentoleransi kalimat sing digawa adat. Kalau kalian Allah mentoleransi kalimat sing dibedon apa? Adat. Mana disebut ulama kemudian dawu al adat muhakkam. Agar adat itu harus jadi hukum. Nah, adat itu wong mukmin itu harus yakin kabeh kersane Allah. Tapi nak neng kalimat dolong gar. Misalnya barma. Kenapa warak yang melibar? Mana? Kenapa kok seger yang berumbi? Berarti kayak ngestato warak neng pakanan. Berarti nganggep pakanan itu serius. Berarti pengganti Allah ya ora ono perasaan ngono iku ya ora ono. Ya omong ae to. Omong wae. Lah nek mafhum mak rusak. Misale ki ketemu Nabi, assalamualaikum ya Rasul, tak dungan selamat. Nek ora, ora. Terus mbok mafhum cara intelektual ilmu mantek, saya doakan selamat. Kalau ndak dia dalam bahaya ya kafir kowe. Kowe muni assalamualaikum ya Nabi ya saking seneng terus Allah salam, tapi rawon yang pikiran tak doakan selamat. Kalau ndak anda dalam bahaya, yo rawon goblok nanti ngono. Pokoknya bukti seneng muni. Assalamualaikum yohana. Ya podo kayak seneng pacaran terus kayak muni dek gue ayu. Aslinya rabu arani ayu ya wes. Mulan bener pacaran musro. Udah tiap uang omong lu mau bukti mahabal ini omong lu selalu gunane. Omong mas, jadi kan usaha gunaan dia mengomong mus. Dia mesti gimana gunaan dia mengomong gak waduk mending jeding, rugen tak tahu mending tiga. Berarti atas sih mending. Taruhan mau jeding ya sama dia. Dia cuma patut sih ditakoi. Siapa? Masa mau jeding apa ngobong jedingan jadi lucu. Masa jeding apa di? Kan jurah lucu. Yes, biasa sama omong yes mulai. Mulane innamal kalamu la fil fuati wa innama ju'ilal lisanu alal fuati dari mulane cara ahli mantek kan kalamu ora ono gunane mulane apa yang di hati sebenarnya kalamku ora ono ya mau kowe misale seneng pacarmu semono dhek kowe kuwi maknane iku kowe seneng mergo ono wong ayu liya sing ora seneng kowe kan ya mau omong ngono kok kurang pegawean padahal wong liya luwe ayu ngono kok ora ono apa ya misale meniti ben pengising. Masa wong liya sing ngising ya. Mesti aku takok iku bukti seneng, lare tak berhati. Terus nek aku ngising ya ora rugen tok. Lah kowe muni pacar ayu sing ayu ya ora. Sing ngomong ayu wis pirang-pirang, kowe iku mok melok-melok wae. Dadi iku mulane cara ilmu mantek, kowe bali de innamal kalamu la fil fuati. Sebetulnya yang bener-bener kalam itu apa yang ada di hati. Cuma ju'ilal lisanu alal fuati dari lisan sebenarnya menerjemahkan apa yang ada di dia. Lainnya berhubung kene seneng Allah, terus seakan-akan heroik muni bela. Oh ya semua nodok orang kok narat tak bela Allah. Wah, ya kafir bener. Ya yes, pokoknya agar seneng mesti ada ekspresi. Ya yes, semua nodok orang kok terus-terus tau paham. Lainnya kita sujud. Sujud ke pangeran. Apa pangeran yang ngisor nanti gue sujud? Ya ora ono. Bukti kita tunduk be Allah diekspresikan lewat sujud. Lah kowe bukti hormat be Allah nak donga iku tangane mengeneng adamu, nggumbuktekno nak Allah iku di tempat yang lu. Ora kok terus lah Allah ning dhuwur mana nak donga. Iya nak contone donga kan sujud. Terus gimana Allah ning isor. Ya ora ono ngono-ngono nah. Pokoke kita tunduk be Allah diekspresikan lewat sujud. Kita yakin nak Allah fi makanen uwiyen di tempat yang terhormat kita bungawi mengadakan tangan kelah ya semua wes di luar itu serawan uang wes entah ilmu ini dok ono ilah guna intah al kalam sudah intah al disebut wa anna ila rabbikal munta kabeh klimaken yang Allah subhanahu cuma kene iku duwe hukum adat itu ya mah pantese wong ya ono sing diomong ya pantese wong ono sing di misalnya kayak madem mulon sholat disebut mustaqbilal saya ini berarti kayak sujud di Ka'bah kafir kenapa madem kiblat? Kok Allah mutus kita nak sholat madem karena hakikat kita ya ini wajah tuh
Bajian yang tadi fatoros sama wati walang. Kita madep ya madep nih. Cuma pantas-pantas sih mulon disebut Ustaz Bilal. Tapi kira tuduk kayak kiblat tuduk, tapi Allah berkasih mutus iku. Mau naik kok raro. Apa yang salah omong dianggap kafir? Omongan itu rapen. Omongan itu kan wong, ya wong bingung kan. Terus ngerti nak kancane mulan takut. Apa ning ndi? Ya mergo pantese ketemu kanca aku takok. Ya ora ono maksude. Lah sing takoki mantel mengarep. Mungkar kan bedino ketemu amen takok ya ning ndi sesuk sing sing takoki kur mantel ya. Mengarep. Lah kok ndi kok guri. Itu bukti, itu kan omongan bener. Tapi gue dijawab ngono mangkel to aja. Mangkel karena omongan mesti ditompo kuping sing nunjukno mahabbah. Saleh ge takok ya pening iki lho api golek sate kelakar. Berkon di barnyate iku sing takok seneng. Senajan ono jawaban sing mesti luwih bener. Pening iki mengarep. Kondi, kok guri. Tapi omongan iku kan ekspresi mangkel, mengane ora ditompo. Serajat toh, bener banget. Rati mau bener. Mengenai uang konwiridan sesuai kadar mahab. Ada Robi Adawi yang masyur. Ya Allah, kenapa engkau Tuhannya orang banyak? Saya ini hanya bermalam ingin dengan engkau mendekap engkau. Berkode itu saking senangnya pangeran kecewa. Jangan tak senang, tapi sayang pangeran yang agak saja nih pangeran kotor. Saking senangnya itu, kenapa engkau Tuhannya orang? Sangat seneng ya, jadi kalau orang seneng kan ingin akses, ingin khusus, menguasai miliknya sendiri. Nah itu ya Allah, kenapa engkau Tuhannya orang? Tapi turun, gak bisa turun kawan. Ya Allah, saya tidak berani tidur. Nanti ada waktu yang saya ada bersama engkau. Kue, itu ngomong-ngomong, pernah orang percaya. Ngomong aja utang make. Tapi kalau Rabbi Adawi ya, Selangkar tenang nanti, wali tenang. Masyur deh nih, mangger dahulu melaku-melaku. Kan dia ini saera be Hasan Basri. Hasan Basri saya alim-alim metabiin. Entah ilmu ini dia nak. Ambil sini, Rafi aja. Mana cari Fatul Mu'in itu. Rafi aja, dia sering jagungan be Hasan Basri. Sing sito alim fukih, tak alim-alim metabiin. Sing sito wong wedo alim-alim me, wong tabiin, wong tabiat. Dari Mu'in. Kowe nak ndaran ketemu wong lanang wedok sing gak mahram haram senajan to padha tuane. Kowe ora iso gawe dalil nak Arabiah Adawiyah sering jagoan be Hasan Basri. Nak kowe wis kaya Hasan Basri. Sing wedok kaya Arabiah Adawiyah wis tak halalno jagoan. Jare Fatul Mu'in saking mangkele kuatir prilaku wong sufi didi. Kan masih debat Hasan Basri be Arabiah. Arabiah Adawiyah ku nate beto segelas air dan sak obor. Beuble obor minta kau itu. Kamu mau kemana? Akan kubakar seluruh gagar, kupadamkan apa? Nah, nak dungongin. Ya Allah, jika saya menyembah engkau karena takut neraka, neraka saya isi saya sendiri dan semua orang masukkan surga. Dan jika saya menyembah engkau karena ingin masuk surga, bakarlah surga sehingga saya selamanya tidak akan masuk surga. Karena dia merasa malu, dia biasa warga itu makhluk. Jenengan ku kholik, kok tak terima tak ada no makhluk, kan isin. Pulau nyembah jenengan itu kan harusnya maksud pulau balen malih. Harusnya kita menyembah Allah itu kan harus kecekel maksud kita karena Allah itu al maksud. Ridho kamat lubi. Ketika Allah itu harus maksud sebagai zat pencipta, kue dadek no Allah ini pelantara. Gusti jenengan tak sembah. Niku mau gue uang muka gue DP bin pulau sakit mlebu suara. Berarti Allah yang mestinya maksud. Gue dadek no terima pelan. Sembrono taruh tekelem. Kowe nyembah wae demi swarga artine Gusti kowe tak sembah, jenengan tak sembah. Tapi ini nemu niku. Antara mawon. Pokoke mlebu sembrono kowe. Oh, berarti mau sembrono. Jika mental saya gitu ya Allah, swarga ngene jatah kula apa? Kula ora swarga. Ya omongan ngene ku bukti mahabbah. Nah tapi kowe ngomong Gusti kula nyembah njenengan demi swarga iku bukti mahabbah. Kowe kan iman istika dari kiaimu nak nyembah pangeran demi swarga terus gak paham sing ngomong muni ngono. Ya oleh wae njenengan ra paham. Paham sing penting omongan bukti mahabbah gak penting omongan bener ta salah sing penting. Mergo nak omongan iku bener ya kowe mau ketakoki wong kok guri bener ta salah. Bener ta salah.
bener. Morodi mengarep, bener tak salah. Tapi mantel Allah. Ngono iku. Lagi nak seneng bojomu kan jari ayu. Tapi barang gede bocah gue sing alor gitu. Jangan nang wong ya gotai ngalor. Mulane nak seneng jari koyo permat apa permaisuri, tapi nak lagi gede. Supion gowo. Gue sing alor. Iku omongan bener tapi mantel Allah. Gak omongan itu bener tak salah. Mangkel no. Kok diarani dikritik tapi gak mangkel lah terus. Keseringan aku kan. Tapi kan omongan bener. Amalane wonten makalah-makalah sing disebut ngene kitab tata sawu satu hatu sufia, satu hatu itu omongan bener ta ora tapi bukti mahabbah. Napa bukti? Itu masyhur ngene kitab-kitab. Kan wonten niku sing masyhur. Ibu Baras niku lho sering cerita teng mriki. Ada kekeringan panjang, terus Nabi Musa istisqa. Bareng Nabi Musa istisqa tetap mandi. Padahal Nabi Musa kekasih pengira. Stakok. Ya Allah, kenapa istisqa saya tidak mandi? Karena di antara kalian ada sing namam tukang adu-adu. Nabi Musa ya usul. Gampang tuh Gusti, tunjukkan itu siapa nanti saya usir. Jadi pengiran, aku ngaram adu-adu. Nah, aku ngomong sing iku sopor, aku adu-adu. Kira-kira dia licik. Sah, aku ngaram no. Aduh-aduh, nak nyebut wong iku sapa ora berarti aku aduh-aduh. Ora ora tak dudono iki. Tak berarti gak mati terus, ora mati wong tetep ana sing. Tapi solusine ngene wae. Kowe metuki kawulaku jenenge bar. Petuki iku kekasih. Innahu athakani al-yauma salasa marrun. Dene iki guyono aku sedina minimal ping. Arek iku wong sing iso guyono pangeran. Redaksine menjadi innahu athakani. Barang Nabi Musa mulai ketemu orang cair ngelak ireng jenis bar. Nabi Musa binurin nubuah tahu anta barah barah binurin wilayah ya tahu anta Musa. Nah padahal nggak tahu kenalan kan atau SMS-an nggak tahu kenalan, tapi ini binurin nubuah yang satu binurin wilayah. Terus dari Nabi Musa aku dikongkon pangeran kowe kon jaluk udan dari pangeran arah kowe ramanti dungane itu elek welek tenan cara syariat ya Allah. Kasih saja hujan. Apa angin udan isra nurut jenengan nganti rana udan. Apa setok udan jenengan rahmatin pun tak nganti ngirit rana udan. Itu wale banget. Wih aku lapar, wale maknanya ngun. Apa setok rahmat udan jenengan tak nganti jenengan irit rana udan. Jadi jenengan saya ini mulai kentean, mulai. Bukannya wale banget. Ambil Nabi Musa, ambil apa? Dijodoh. Perkara ini melanggar fikih rana udan. Melanggar fatwa MUI lah cara nomor. Seketika itu udah. Terus ketika Nabi Musa sampai jatuh sebenarnya apa aja aku. Oh jasa. Jadi ini guyon aku sedihnya aku salah sana. Jadi ini nak lompat itu. Nah, soal mereka maksiat, maksiatnya mereka itu udah madoroti jenengan. Mereka maksiat semua orang diakibat jenengan. Orang diakibat jenengan pikir. Benar uwes yang maksiatnya orang madoroti. Kalau tidak jenengan suka hutan rapa kan tak kena hutan. Iku niki wae ora ana muka dimarono. Istighosan sira kabeh. Mung kekasih ya pangeran menangan kowe istighosan sira mesti. Nah, tapi yang seperti ini itu ora kena bukti. Ini jenis satohat, satohat sufia. Ya kaya Robi Adawiyah nama satohat, satohat. Wong sufi sing wis usul ning Allah. Terus dia ngomong gak sadar, tapi semuanya itu ekspresi mahab. Semuanya itu ekspresi. Ibu mau berapa ada ya Allah, kenapa engkau Tuhannya orang banyak? Dia kecewa karena dia mencintai Tuhan wal mahabbah atas bagi syirkah karena cinta itu tiba-tiba. Waduh, tak senengi ngono kok jebule wae wong. Pengen ana wong apa sih ra oleh sembrono. Tapi dia enggak kepengen cintane badak wae direbut wong. Jadi cara Robi Adawi kok cek urip menangi ana wong sing seneng apa kaya dene ora trimo. Ojo, iku wae kutok. Aku wae tenang ae pengiran seneng wong akeh tenang. Asar rapati sen. Ora pengiran dipek wong ya tenang. Mesti nek ana wong istighosah kan kok terus nangis. Itu milik saya kenapa mereka minta. Terus kok saiki istighosah yang di atas mereka malah ora spek-spek nduk. Sembrono. Makanya cinta ning pengiran bahaya iki cek perlu di Dinewa alladzina amanu asyaddu hubbal
Mulanya kalau suwun ya, gampang ngafir-ngafir roti yang pun nanjirin nanti pulau ya. Dan semua istilah kafir yang ada di Quran dan hadis itu maknanya ngafiri iman, tapi ngafiri nopo nikmat. Ini ke ayatnya, wa ma yaskur fa innama yaskuru nopo ni nafsi wa man kafar. Nah kalau tentang salah yang hubungannya Allah niku Allah ngendikane nggih jelas misalnya teng mriki wa idz qala luqmanu saterusé la tusyrik billah. Jadi disebut konteks syiriknya kepada siapa? Kepada Allah. Paham ya? Kalau itu betul inna syirka la zulmun. La tusyrika wa syirka sira billah lan wa inna syirka satune syirik la zulmun yaktine zalim atimun kang gedhe. Faroja amangka gelem balik sapa faroja ilaihi wa astaghfirullah. Wong istilah kok faroja. Faroja amangka balik sapa ibnuhu ilaihi mari. Maksudnya ilaihi maring abihi ila dini abihi atau ilaihi maring Allah berarti gelem Islam lu sampe. Wa aslama lan gelem Islam sapa ibnuhu wa alam wa subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyi wa rahmatihi. Subhanallah wa bihamdihi wa ta'ala wa bihamdihi wa ta'ala. Oke, terima kasih sudah menonton pengajian kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman atau kerabat terdekat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.